Hadirin yang kami hormati, Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fozan Harif S.Ag., M.Si., tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Lombok Barat, yang kami hormati Asisten 1 beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para pegawai negeri sipil, singkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat hari ini Rabu 15 Juli 2020 dimulai. Mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Kembali. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat kepada Bapak Suparlan Esos, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi ra'il adzim. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Bupati Lombok Barat, yang saya hormati Pak Asisten 1, Pak Inspektur, rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang mewakili, Bapak Ibu PNS Kabupaten Lombok Barat yang akan mengangkat sumpah yang saya masih banggakan, singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk pegawai negeri sipil kita, yaitu mengangkat sumpah dan janji. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Maksud dan tujuan. Maksud dari sumpah janji pegawai negeri sipil adalah untuk melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kepegawaian, agar semua pegawai negeri sipil dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu mengangkat sumpah. Tujuan dari pengambilan sumpah jabatan ini yaitu agar pegawai negeri sipil mempunyai komitmen atau tekad yang kuat dan memahami isi dari sumpah jabatan yang akan disampaikan, selanjutnya dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan birokrasi yang baik demi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, jumlah dari pegawai negeri sipil yang akan mengangkat sumpah dan janji pada hari ini sebanyak 206 orang yang terdiri dari berdasarkan perekrutan pegawai negeri sipil dari pengadaan CPNS umum tahun 2018 sebanyak 180 orang. Pegawai negeri sipil dari formasi khusus ex tenaga honor K2 yaitu sebanyak 20 orang. Yang berikutnya PNS formasi PTT dari Kementerian Kesehatan sebanyak 4 orang, dan yang terakhir pegawai negeri sipil dari IPDN angkatan 25 sebanyak 2 orang. Berdasarkan jenis tugas, dari tenaga guru sebanyak 130 orang, dari tenaga kesehatan sebanyak 43 orang, tenaga teknis lainnya 31 orang, dan dari IPDN ada 2 orang. Semestinya pengambilan sumpah jabatan ini, sumpah janji PNS ini akan dilaksanakan pada bulan April kemarin, namun karena wabah yang melanda kita semua, akhirnya baru sekarang kita bisa laksanakan. Untuk itu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS dapat berjalan dengan lancar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan pada waktunya nanti mohon perkenan Bapak Bupati untuk mengambil sumpah PNS ini sekaligus memberikan arahan dan saran untuk memberikan motivasi kepada kita semua, wabil khusus PNS yang akan diambil sumpah dalam rangka meningkatkan kinerja di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil. Untuk itu, kepada perwakilan pegawai negeri sipil, disilakan mengambil tempat. Kepada rohaniwan dan saksi-saksi, disilakan mengambil tempat. Kepada yang terhormat Bupati Lombok Barat, disilakan mengambil tempat. Undangan dimohon berdiri. Kata pendahuluan sumpah oleh Bupati Lombok Barat. Sebelum saudara-saudara bersumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungan jawab akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya silakan saudara bersumpah. Naskah sumpah pegawai negeri sipil diawali dengan yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan
memegang rahasia, sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, untuk kepentingan negara. Kepada rohaniwan dan saksi-saksi, disilakan kembali ke tempat. Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Bapak Inspektur, Pak Kepala BKD SDM, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit, ini kita ini enggak panggung kita ini karena pakai intinya para tamu undangan lah. Yang saya banggakan, yang saya harapkan, yang sama-sama kita cintai, adik-adik para PNS yang baru saja kita ambil sumpahnya. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan terus semangat, mudah-mudahan selalu dapat memberikan yang terbaik dalam melakukan, melaksanakan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di Bencinah Agung Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan acara pengambilan sumpah ya, adik-adik kita para PNS. Dan untuk diketahui, karena satu dan lain hal, karena sakit, karena melahirkan, dan lain sebagainya, ada 4 orang PNS yang tidak hadir di Bencinah Agung Kantor Bupati Lombok Barat ini. Dan alhamdulillah tetapi ikut pelantikan melalui jalur virtual. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari cara kita, dari sebagai isyarat bahwa kita ini sudah siap untuk menyongsong perkembangan informasi dan teknologi yang begitu dahsyat. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, untuk adik-adik ya, para PNS, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya ya, bisa menjadi semacam acuan ya, semacam garis-garis dalam adik-adik melakukan tugas dan fungsinya sebagai PNS. Yang pertama, hari ini kita melantik 206 PNS. 206 ini adalah hasil dari berkali-kali saringan.
yang dilakukan melalui proses penerimaan CPNS. Jadi yang 206 ini sekarang, ini adalah saripatinya. Kalau kita umpamakan dengan kelapa, ini perasan yang pertama itu, yang paling patel kalau bahasa intinya, saripatinya. Dan ini dari puluhan ribu calon CPNS luluslah, dan kita lantiklah pada hari ini adalah 206. Dari sini saja kita sudah bisa mengatakan kalian ini adalah orang yang terpilih. Kalian ini adalah orang yang terpilih. Terpilih oleh nasib, terpilih karena usaha kalian yang luar biasa, perjuangan kalian yang luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan takdir ini. Jangan sia-siakan usaha kalian untuk menjadi CPNS ini. Ya, mohon maaf, kita biasanya kalau sudah agak lama menikmati titik nyaman, ya, lama-lama berhenti kita anggap itu sebagai suatu kelebihan, sebagai suatu nikmat. Mata saya, hidung saya, ini tidak saya anggap dia sebagai nikmat, karena dia sudah taken for granted, sudah lama. Baru saya sadar mata saya ini sebagai nikmat setelah saya sakit mata, setelah saya tidak bisa melihat. Hidung yang bisa mencium bau, bisa mencium harum, tidak kita rasa sebagai nikmat. Baru kita rasa dia sebagai nikmat ketika kita demam. Nah, ini sengaja ini saya sampaikan adik-adik. Nanti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun adik-adik sudah menjadi PNS. Kemudian kalian berhenti menganggap status kalian sebagai PNS itu karena kalian orang yang terpilih. Jangan. Dia selamanya menjadi nikmat karena manfaatkan nikmat itu untuk yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi kalian. Harus konsisten. Nah, karena itu ya saya ini tanya Pak. Itu sumpah janji hanya bersifat formalitas untuk supaya kita dianggap sah mendapati posisi tertentu. Setelah itu kita lupa. Padahal sumpah janji itu adalah kompas kita di dalam bekerja. Itu harus diingat. Coba dengar tadi, luar biasa. Mungkin belum sarapan. Ada petugas kesehatan? Ya, jadi saya kembali ke sumpah dan janji, adik-adik. Tolong diingat. Tadi juga disampaikan, pertanggungjawabannya tidak ada di dunia, tetapi juga sampai dengan di akhirat. Ya. Akhirnya, ya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, mudah-mudahan adik-adik ya semuanya lancar di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengabdiannya, dan mudah-mudahan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Selamat atas
pelantikan, atas pengambilan sumpah, atas pengambilan janji yang baru saja kita lakukan. Demikian kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Om Santi, 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 Om. Sebagai rangkaian acara terakhir dan untuk lebih barokah acara ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami membacakan doa sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana antal hamid, Engkau maha terpuji. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan nikmat dan kasih sayangmu, saat ini kami dapat melaksanakan dan menghadiri acara pengambilan sumpah janji PNS di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ridhoi dan berkahilah acara ini ya Rabbana. Ilahana antal hadi, Engkau maha pemberi petunjuk. Engkau maha sempurna, sedangkan kami hanya hambamu yang lemah. Dengan segala keterbatasan, kami memohon kepadamu agar senantiasa membimbing kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai abdi negara. Jadikanlah sumpah janji yang telah dinyatakan tadi sebagai benteng kami agar senantiasa jauh dari perilaku yang menyalahi syariatmu dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lombok Barat. Ilahana antal ghafar, Engkau maha pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.